Baru-baru ini peneliti mengungkapkan jika mereka menemukan planet di luar tata surya alias eksoplanet yang menarik. Menurut mereka, eksoplanet bernama GJ367b yang mengorbit bintang sejauh 31 tahun cahaya dari matahari kita ini memiliki durasi setahun yang hanya berlangsung sekitar 8 jam saja. Planet ini seukuran Mars, jadi hanya setengah masa bumi yang menjadikannya salah satu eksoplanet paling ringan yang ditemukan sejauh ini. Sekitar 86% interior planet ini terbuat dari inti besi dan nikel yang juga membuatnya sangat mirip dengan Merkurius. Di tata surya kita, Merkurius paling dekat dengan matahari dan satu tahun di sana berlangsung selama 88 hari. Eksoplanet GJ367b juga sangat dekat dengan bintang KT merah dingin yang umumnya dan memang diketahui menampung banyak planet dalam satu sistem. Meski lebih kecil dan lebih dingin dari matahari, KT merah dingin masih bisa memanaskan planet seperti GJ367b. Pada siang hari, planet tersebut memiliki suhu 1500 derajat Celcius yang cukup panas untuk melelehkan batu dan logam. Planet ini juga dibombardir dengan radiasi 500 kali lebih banyak daripada yang diterima bumi dari matahari. Semua faktor ini menunjukkan bahwa planet ini tidak memiliki atmosfer yang substansial. Kemungkinan telah menguap sejak lama dan bukan tempat yang ramah bagi kehidupan.